Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat YouTube. Nyaris dalam kehidupan kita sehari-hari, sulit kita menemukan orang yang unik dan menarik. Menarik karena beliau selalu berpenampilan sehari-hari dengan berpakaian rapi, bersepatu, bercelana panjang, berkemeja, dan kadang-kadang berkaos, tetapi pakai kerah, kemudian terpasang di kepalanya sebuah topi. Orang yang selalu berpenampilan perlente. Tapi tahukah sahabat YouTube, beliau sehari-hari mencari penghidupan dengan berkeliling dari kedai ke kedai, dari tempat orang-orang yang dapat ditemuinya untuk berjualan batu cincin dan juga berbagai aksesori. Tetapi beliau dengan penampilan yang seperti itu bagaikan seorang penampilan koboi. Namun beliau selain berjualan batu cincin juga dapat saja sehari-hari ditemukan berjualan ikan laut. Ikan yang dari nelayan dibawanya berjualan keliling dengan berpenampilan berpakaian rapi. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita saya ini, saya harap tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai penambah semangat. Dan itu gratis. Hal yang dapat kita petik dan sangat luar biasa ialah beliau mau berusaha dengan cara beliau untuk mendapatkan penghidupan sehari-harinya. Sahabat YouTube, ada yang unik dari tokoh kita ini. Beliau memiliki jiwa seni di dalam dirinya dan dalam hidupnya. Beliau sangat piawai dalam bernyanyi. Yang menjadi unik, beliau tidak memerlukan hal yang membatasi dirinya. Ada musik atau tidak ada musik, dia dapat bernyanyi. Di mana saja dan kapan saja, beliau dapat bernyanyi dengan baik dan penuh penghayatan dengan suaranya yang luar biasa. Beliau kami sebut sebagai tokoh gamat sejati, penyanyi yang tidak hanya berada di pentas, di pertunjukan-pertunjukan seni, tetapi beliau dapat bernyanyi di antara publiknya dari berbagai tempat keseharian yang dilaluinya selama ini. Di kota kami, beliau adalah seorang tokoh yang unik dan menarik. Siapa beliau? Kami biasanya memanggil beliau adalah Kak Yul. Kak Yul ini beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan sepeda motor sehingga kakinya cedera. Tapi hari ini beliau bertemu dengan saya dan bersedia untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan sahabat YouTube, saksikan saja video berikut. Alah terus, weh lah. Bintang malam tadi lama lagam, tapi mencadang pukul 9. Bintang malam
malam. Tapi maca dah buku sembilan. Jawablah salah. Dari mula salam, salam serato, salam serato, sepuluh lajari, jawe la salam. Langit runtuh.